Salam sejahtera. Sekarang kita akan lihat semula kuasa, authority, legitimasi dan kedaulatan, dan kita akan buat sedikit rumusan dan kesimpulan tentang apa yang kita telah dengar dari saya setakat ini. Pada amnya, peranan kuasa, authority dan legitimasi memang begitu jelas sekali dalam proses politik negara. Konsep kedaulatan pula, dia begitu berperanan dalam lapangan politik antarabangsa. Kita tinjau dulu ciri-ciri kuasa politik. Kita telah lihat ciri-ciri kuasa politik kita telah lihat ciri-ciri kuasa dari 7 bahagian. Pertama, kita telah lihat peranan kuasa dalam negara. Kemudian, yang kedua adalah peranan kuasa dalam pemerintahan. 3 adalah kedaulatan dari segi pemindahan kuasa. Kemudian, perkongsian kuasa antara institusi-institusi pemerintahan. Kemudian, satu lagi konsep yang kita akan tinjau dengan lebih detail lagi masa kita bincang demokrasi nanti adalah konsep pengasingan kuasa. Dan kita juga ada ciri perkongsian kuasa dalam pemerintahan. Dan akhir sekali, kita akan lihat kenapa dan bagaimana kuasa politik sentiasa dianggap sebagai satu-satu yang elastik. Pertama, ciri kuasa berhubung dengan negara. Kita telah lihat dalam pergolakan antara bangsa dan juga dalam negeri, memang ada persaingan dari segi merebut sumber-sumber semula jadi. Kita lihat di Malaysia sahaja ada beberapa negeri yang pertikaikan tentang sumber air misalnya. Di negara India memang menjadi kes besar-besaran melibatkan rasuah dan sebagainya tentang sumber semula jadi. Kita baca tentang macam mana ahli-ahli politik rebut tempat-tempat di mana ada galian. Dan ini memang melibatkan kegiatan rasuah dan penggunaan dan salah penggunaan kuasa. Juga kita lihat kuasa dari segi teknologi. Hari ini, negara yang paling jaya adalah negara yang menguasai teknologi. Kita telah menguasai teknologi, terutamanya teknologi cyber. Kita lihat baru-baru ini ada persaingan di antara 2 syarikat besar, Samsung dan juga Apple, atas soalan siapa yang memiliki copyright atas beberapa perisian yang ada. Dan ini secara tidak langsung melibatkan persaingan di antara 2 negara teknologi Amerika Syarikat dengan negara Korea Selatan. Dan di Amerika Syarikat, Apple menang kes, tapi di Eropah dan di tempat-tempat yang lain, Samsung telah memenangi kes. Ya, jadi ini melibatkan persoalan perkongsian teknologi dan persaingan teknologi. Memang ini menjadi satu-satu rebutan, ya, di antara 2 negara yang saya kata dari segi teknologinya. Kita telah lihat dulu dalam tahun-tahun 70-an, 80-an dan sebelum itu dalam tahun 60-an, 70-an, 80-an, memang Amerika Syarikat dan Soviet Union berlumba-lumba untuk menguasai angkasa lepas. Tujuannya sama ada untuk tujuan yang asas adalah untuk masing-masing mengintip negara lawannya. Dan memang dalam hal ini teknologi memainkan peranan yang penting. Jadi kekuasaan negara itu dinilai dari segi teknologi yang dia punyai, dari segi teknologi pelbagai teknologi, ya. Saya telah bagi 2 contoh saja, teknologi cyber dengan teknologi angkasawan, ya.
angkasa lepas. Juga kita lihat penguasaan negara dari segi kepimpinan negara. Jelas sekali kita lihat di negeri Jerman misalnya, Adolf Hitler dan parti Nazinya telah cuba menguasai seluruh Eropah, kalau boleh seluruh dunia, ya, untuk meningkatkan martabat dan maruah orang Jerman, ya, yang 2-3 kali telah mengalami kekalahan dalam peperangannya. Dan alat-alat yang dan jentera-jentera yang dia keluarkan, ya, atas dorongan pemimpin masih diguna pakai. Misalnya syarikat Volkswagen. Ini merupakan satu syarikat yang diwujudkan oleh Adolf Hitler. Tapi hari ini Volkswagen adalah satu syarikat kereta yang paling jaya. Asal usul syarikat Volkswagen adalah dalam pemerintahan Adolf Hitler. Ya, dan kita telah lihat kepimpinan Adolf Hitler telah mengakibatkan Perang Dunia II. Manakala di negeri China, kepimpinan Mao Zedong dan rakan-rakannya telah wujudkan satu revolusi di mana sistem lama telah ditamatkan, dan dari usaha Mao Zedong dan rakan-rakannya, Mao Zedong, Zhou Enlai, ya, dua orang pemimpin, ya, yang penting bagi negeri China yang telah mendatangkan perubahan kepada negeri China. Dan dari detik-detik itu, hari ini negeri China telah muncul sebagai negara yang kedua besarnya dari segi ekonomi negara berkenaan, ya. Dan kalau kita lihat negara kita sendiri, ya, satu sebab kenapa negara kita jaya sebagai negara yang stabil dan ada harmoni walaupun kita berbagai bangsa, agama dan sebagainya, adalah kerana ketokohan pemimpin-pemimpin kita seperti yang telah terlibat dalam pengasasan ataupun kemerdekaan, ya, proses kemerdekaan Tunku Abdul Rahman, Tun Razak dan pemimpin-pemimpin yang seterusnya, mereka semuanya telah usaha untuk mengekalkan, menjaga keharmonian negara. Ini satu-satu yang boleh dikatakan satu pencapaian cemerlang berbanding dengan negara-negara lain di mana bangsa yang sama, agama yang lain, mereka berperang. Ya, kita telah lihat di Irak misalnya. Ya, dan kadang-kadang mereka juga berperang atas asas agama pun, ya, mazhab agama. Misalnya Ireland Utara, kita ada satu mazhab Katolik berlawan dengan mazhab Protestan. Bangsa sama, dua-dua orang Irish, ya, tapi tak setuju satu sama lain atas asas agama. Negara kita paling jaya, boleh dikatakan paling jaya dari segi memupukkan semangat kerjasama di kalangan pelbagai bangsa ini, dari segi kerjasama dari pelbagai bangsa dan juga parti-parti yang mewakili mereka. Kita juga akan lihat dalam dalam kuliah yang seterusnya tentang peranan ideologi dalam memupuk persatuan di kalangan rakyat, ya. Tapi ideologi juga ada nahasnya, ada hal yang tak baik dengan ideologi. Dalam tahun 50-an dan 60-an, dua ideologi dipersaingkan di lapangan politik antara bangsa. Sebelah pihak satu pihak memegang kuat kepada liberal demokrasi sebagai ideologi yang perlu disebar, perlu diutamakan, ya, perlu disebar kepada semua negara seolah-olah macam mereka merupakan pendakwa lah, ya, yang pendakwa yang memajukan ideologi liberal demokrasi, dan lawannya adalah pihak yang diketuai oleh Rusia, negeri China, ya, ini dua negara besar. Mereka pula menyebarkan ideologi komunisme sebagai ideologi yang ada jawapan untuk semua masalah yang dihadapi oleh rakyat seluruh dunia. Sebelah pihak Amerika Syarikat adalah liberal demokrasi. Mereka ada sekutu mereka, ya, negara-negara klien mereka, berlawan ataupun berbanding dengan lawannya Soviet Union dan negeri China yang memajukan ideologi komunisme. Ya, hari ini ideologi komunisme hanya dipegang oleh negeri China. Negara-negara lain sudah pun boleh dikatakan telah kurangkan amalan-amalan komunis, ya,
mereka lebih boleh dikatakan sebagai bercorak sosialis lah. Ini pun kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang itu. Dari segi kuasa politik pemerintahan, apa yang kita telah lihat adalah dari segi bidang kuasa institusi pemerintahan. Memang sebagai rakyat, sebagai seorang yang duduk dalam mana-mana negara, kita tertakluk kepada kuasa undang-undang. Tak ada hal yang tidak boleh dikawal selia. Kebanyakan negara membenarkan kita buat apa sahaja yang tidak dilarangkan. Jadi kalau kita buat sesuatu yang dilarangkan, kita akan dijatuhkan hukuman. Ya, misalnya saya pernah belajar tinggal di Amsterdam. Saya pernah lihat pihak polis tak ambil kisah tentang orang yang menggunakan dadah. Malah saya telah saksikan satu keadaan di mana pihak polis, constable polis telah suluh lampu dia, ya, lampu yang dia pegang itu dia telah suluh kepada seorang seorang pengguna dadah yang telah dia punya pil, ya, pil hayalan telah jatuh, ya, dan dia sedang cari. Dan pada ketika itu constable polis telah datang dalam basikal. Dia tanya si orang yang sedang cari bahan itu, apa dia cari? Dia kata, saya telah jatuhkan, terjatuh saya punya ubat khayalan lah, ya, crack nama dia. Ini itu sejenis ubat khayalan yang telah jatuh. Dan constable polis, ya, telah keluarkan dia punya lampu suluh dan tolong cari dengan si pengguna itu. Ini satu-satu yang mustahil berlaku di Malaysia. Tapi di negara barat, ini sudah jadi kebiasaan, ya. Dan kita juga nampak dari segi kuasa pemerintahan, dari segi ketokohan pemimpin, ya. Sekarang pilihan raya Amerika Syarikat sedang jalan, dan ini merupakan persaingan di antara seorang yang kulit hitam dengan seorang yang kulit putih, ya. Dan ramai pihak bukan saja anggap ini sebagai satu pungutan suara terhadap 4 tahun pemerintahan Barack Obama, tapi juga mereka beberapa tokoh parti Republikan, parti yang lawan, yang sedang lawan Barack Obama, telah mengatakan bahawa mereka telah sindir, ya, menyindir, macam seolah-olah mengatakan macam orang kulit hitam itu tak berapa mempunyai keupayaan untuk menjadi pemimpin negara. Lebih kurang macam itulah, ya. Kalau saudara-saudari baca akhbar-akhbar, anda akan lihat ada tokoh-tokoh parti Republikan yang menyindir ini, ya. Dan kita juga nampak dalam proses politik antarabangsa, ada negara-negara dan pemimpin-pemimpin yang bila dikatakan Mao Zedong saja, kita tahu dia adalah pemimpin yang pegang kuat kepada ideologi Maoism, iaitu yang mirip kepada komunism, dan beliau memerintah secara kuku besi. Ya, ini satu contoh, ya, kita lihat. Jadi ideologi tertentu juga diperkaitkan dengan pemimpin-pemimpin yang telah memajukan ideologi, terutamanya ideologi yang bersorak National Socialism seperti Adolf Hitler, Fascism seperti Mussolini yang dimajukan oleh Mussolini, dan Komunisme yang dimajukan oleh Stalin dan juga oleh Mao Zedong. Pemimpin-pemimpin ini disamaertikan, ya, cara corak pemerintahan mereka atau corak penguasaan mereka disamaertikan dengan ideologi yang mereka mempopularkan dan sebagainya. Dari segi kuasa politik kedaulatan atau kuasa politik yang bercorak kedaulatan, kita telah lihat rakyat diutamakan, rakyat dianggap sebagai orang yang betul-betul berdaulat, bukan lagi raja dan sebagainya macam sistem tradisional yang lama itu, ya. Pada hari ini di kebanyakan negara dalam dunia yang telah tukar corak pemerintahan mereka, rakyat disanjung tinggi
dan dianggap sebagai pihak yang memegang kuasa daulat itu. Dan kita juga nampak sentiasa di lapangan politik antara bangsa, kuasa yang berbentuk kedaulatan itu di menjadi isu, terutamanya dari segi rebutan kawasan perairan, dari segi merebut hasil-hasil galian, dan juga dari segi mengawal apa yang dikatakan sebagai sempadan negara, wilayah negara. Ya, kita nampak baru-baru ini negeri China telah menghantar kapal perang mereka kepada kawasan-kawasan perairan dia yang walaupun dia bersempadan dengan Filipina dan sebagainya. Ini nak tunjuk kepada dunia antarabangsa bahawa mereka itu kawasan dia dan mereka nak tawan kawasan itu, nak simpan kawasan itu untuk kepentingan negara berkenaan. Satu lagi aspek tentang kuasa politik adalah perkongsian kuasa di antara institusi-institusi pemerintahan. Misalnya kita lihat Perdana Menteri dan kabinetnya. Perdana Menteri macam ketua pasukan dan ahli-ahli kabinet masing-masing menjaga jabatan mereka. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hal Ehwal Perdagangan dan sebagainya. Ada macam-macam ahli menteri kabinet dan masing-masing menjaga dia punya kementerian atau jabatan. Sistem kabinet kita tahu dia punya fahaman adalah kalau satu menteri salah atau berlaku kelemahan dari segi urusan jabatannya, ya, di Amerika, di Britain, ya, Britain sebagai contoh dan India pun lagi satu contoh, biasanya menteri itu akan letak jabatan. Dia ada individual responsibility, tanggungjawab perseorangan, iaitu sebagai menteri yang jaga satu-satu jabatan, dia bertanggungjawab kepada segala galanya tentang jabatannya. Bila berlaku penyelewengan, rasuah, salah guna wang dan sebagainya. Ya, malah di India, Perdana Menteri Indira Gandhi telah dihukum oleh mahkamah membatalkan keputusan dia menang. Ya, membatalkan keputusan kemenangannya dalam pilihan raya kerana dia gunakan kapal terbang kerajaan untuk pergi berkempen. Ya, dia telah gunakan kapal terbang kerajaan untuk pergi berkempen dan ini dianggap sebagai tidak betul mengikut undang-undang. Jadi mahkamah tinggi telah pecat dia daripada jawatan Perdana Menteri dan juga membatalkan keputusan pilihan raya. Bila membatalkan keputusan pilihan raya, juga dia telah kehilangan jabatan sebagai Perdana Menteri India. Ya, ini telah berlaku pada tahun 70-an. Ya, dan ialah kemudian beliau telah muncul semula sebagai Perdana Menteri apabila kerajaan yang wujud tak dapat jalan dia punya tanggungjawab dengan baiknya. Pendek kata, dalam sistem kabinet kita nampak bahawa walaupun diterima bahawa tiap-tiap menteri adalah tanggungjawab bagi jabatan mereka, juga wujud tanggungjawab bersama. Bererti kalau satu jabatan atau satu kementerian tak betul, itu juga menunjuk bahawa Perdana Menteri tak menjalankan tugas dia, tugas penyeliaan dengan baiknya. Ini telah berlaku di India dan banyak negara yang lain, tapi di India ia telah gugat nama baik Perdana Menteri Manmohan Singh, ya. Manmohan Singh yang dianggap sebagai orang yang tulus dan sebagainya, ya, yang bersih dan sebagainya, sekarang tercemar kerana kegiatan-kegiatan ahli-ahli kabinet yang terlibat dalam pelbagai kegiatan rasuah. Satu lagi aspek yang kita akan lihat dalam kuliah-kuliah berikut adalah konsep pengasingan kuasa, juga dikenali dengan pemisahan kuasa. Mengikut idea ini atau teori ini, kuasa pemerintahan, iaitu kuasa eksekutif, kuasa membuat undang-undang
dan kuasa kehakiman diasing-asingkan. Berarti yang menjalankan kuasa eksekutif, dia tidak boleh campur tangan dalam hal pembuatan undang-undang. Dan begitu juga dengan badan hakim, dia tidak boleh campur tangan dalam hal urusan negara dan sebagainya. Jadi ini doktrin ataupun fahaman pengasingan kuasa ini dimajukan oleh seorang Perancis, nama dia Montesquieu. Ya. Montesquieu telah perhatikan keadaan di negeri England di mana pengasingan kuasa berlaku, tapi di negeri Perancis kuasa tidak diasing-asingkan. Jadi raja telah muncul sebagai pemerintah yang mutlak, berkuasa mutlak, berbanding dengan Britain di mana rakyat mempunyai kuasa. Ya, jadi ini menjadi ilham kepada Montesquieu memajukan idea pemisahan kuasa. Dan pemisahan kuasa menunjukkan pemisahan kuasa sebenarnya menjaminkan kedaulatan rakyat, memberi kuasa kepada rakyat. Ya, dengan adanya pengawasan dan perseimbangan, tiap-tiap jabatan, tiap-tiap lembaga yang saya kata tadi, eksekutif, perundangan, badan eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman masing-masing terasing, masing-masing menjaga kepentingan jabatan mereka sahaja, dan di samping itu mereka juga awas mengawas satu sama lain. Ini kita akan lihat dalam kuliah-kuliah yang lain. Dari segi perkongsian kuasa pemerintahan, yang jelas kita nampak ada negara-negara unitary. Unitary berarti ada kerajaan pusat sahaja dan wilayah-wilayahnya ditadbir oleh kerajaan tempatan. Dia tidak mencabar pemerintahan pusat. Negara Britain, Indonesia, China dan banyak negara lain, mereka mengamalkan sistem unitary ataupun sistem kesatuan. Tapi perkongsian kuasa memang menjadi isu di negara-negara di mana terdapat pemerintahan persekutuan seperti negara Malaysia. Di negara Malaysia tak berapa jadi masalah, terutamanya kerana satu parti yang berkuasa memerintah dari tahun 50-an sampai hari ini. Jadi mereka mempunyai kuasa kuasa kerajaan pusat mengatasi kerajaan kuasa negeri. Berbanding dengan negara seperti Kanada misalnya, di negara Kanada, kerajaan negeri dia lebih berkuasa dari kerajaan pusat. Malah negeri Alberta, negeri-negeri yang ada sumber petroleum, negeri-negeri ini boleh dikatakan lebih kaya daripada kerajaan persekutuan. Malah kerap kali ada kerajaan persekutuan yang meminta supaya negeri-negeri yang kaya dari segi dia punya wang dan kaya dari segi royaltinya dari petroleum, kerajaan pusat minta mereka menolong dalam urusan pembangunan negeri Kanada. Ini pernah berlaku, ya. Tapi di Malaysia misalnya kita nampak negara kerajaan persekutuan kerajaan pusat lebih kuat, ya. Dan juga kerap kali ada persaingan di antara negeri-negeri yang menjadi anggota negara persekutuan, dan ada satu dua negara di dalam dunia di mana negeri-negeri dalam persekutuan telah berjuang untuk memisah daripada kerajaan persekutuan. Ini berlaku di Kanada, ya, di mana kawasan Quebec, ya, ada banyak kali dia nak kata dia nak keluar dari Kanada, dan juga di beberapa buah negara yang lain. Akhir sekali, dari segi ciri-ciri kuasa politik adalah unsur kuasa. Kuasa dikatakan bercorak bersifat elastik, terutamanya kerana kuasa boleh ditambah, ia boleh dikurangkan, ia boleh dikumpul, ia boleh dikongsi, dipusatkan dan diagih-agihkan. Ini kita telah lihat dalam beberapa contoh yang saya bagi tadi. Seterusnya, kita telah
lihat sumber kuasa, dalam erti kata yang lain, dari mana datangnya kuasa. Kita telah lihat ada empat punca atau sumber kuasa. Pertama adalah yang terdapat di masyarakat tradisional, di mana kuasa dikatakan datang daripada personality pemimpin-pemimpin berkenaan. Yang kedua adalah dari segi kekayaan, sama ada individu ataupun negara. Ketiga adalah dari segi organisasi. Dan keempat adalah dari segi kepercayaan. Kita juga telah lihat ada pelbagai ragam kuasanya. Kuasa maksudnya dia kuasa biasa. Dan paksaan, pengaruh, kawalan dan juga authority. Yang tidak masuk dalam senarai ini adalah kedaulatan. Macam saya kata tadi, kedaulatan itu merupakan kuasa yang mutlak, kuasa yang paling tinggi dalam sesuatu negara. Kita telah lihat kuasa yang bercorak paksaan. Bererti orang yang memegang jawatan resmi, mereka mempunyai kuasa untuk memaksa rakyat atau pengikut-pengikutnya untuk turut kepadanya. Ini biasa berlaku di negara yang bercorak autokrasi, ya, bercorak authoritarian. Biasanya dalam negara yang bercorak authoritarian, pemimpin menegak dia punya kedudukan, dia punya kuasa dengan menghukum orang yang tak turut kepada dia, ambil tindakan yang tegas terhadap perusuh dan kerap kali dikenakan curfew untuk memastikan rakyat tunduk kepada kehendaknya. Tapi kebanyakan negara juga kerap kali menggunakan kuasa atau kewibawaan yang bercorak paksaan. Kedua, kita telah lihat kesahan undang-undang. Kita telah lihat hujah-hujah yang dikemukakan oleh Max Weber misalnya, dan juga beberapa tokoh yang lain yang mengakui bahawa proses pemerintahan hari ini pada zaman moden ini adalah berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perundangan, Dewan Perundangan yang diwakili rakyat. Ini memang pada hari ini undang-undang diterima sebagai sah, amalan undang-undang diterima sebagai sah kerana ia melambangkan kedaulatan rakyat. Kuasa juga bercorak pengaruh, dan ini kita lihat dalam tindakan-tindakan kumpulan pendesak dan parti politik. Ya, bila kumpulan pendesak begitu kuat, begitu rusuh, begitu tunjuk perasaan, pemerintah terpaksa tunduk kepada kehendak-kehendak atau permintaan-permintaan kumpulan pendesak. Antara institusi politik yang paling berpengaruh dalam dunia, merata tempat di dunia, adalah parti politik. Malah di negeri China, parti politik dialah yang uruskan segala, dialah yang menentukan macam mana negara harus diperintah. Dari segi semua soal, apa barang perlu dikeluarkan, macam mana pengagihan perlu laku, siapa yang boleh bakal menjadi menteri ataupun ketua dan sebagainya, semua ini ditentukan oleh parti politik. Ya, dan memang parti politik begitu penting dalam proses politik. Dalam kuliah-kuliah yang akan datang, kita akan lihat peranan parti politik dengan lebih mendalam. Kita juga kerap kali lihat bagaimana rakyat dipengaruhi. Kita masuk sekolah saja, kita dididik untuk setia kepada negara, untuk menghormati negara. Antara lagu yang paling popular bagi semua kanak-kanak sekolah adalah lagu Negaraku. Ini bukan saja berlaku di negara kita, tapi juga di semua negara di dunia. Ini adalah untuk mempengaruhi dan mengasuh rakyat supaya menerima nilai-nilai asas satu-satu negara, dan nilai-nilai asas ini akan mempengaruhi tingkah laku rakyat seterusnya. Dalam hal ini, kita lihat media massa, ideologi, ajaran-ajaran, semuanya mempengaruhi kita. Tapi ada juga banyak ketika dalam banyak keadaan di mana media massa digunakan oleh pihak-pihak tertentu, dan ideologi digunakan oleh pihak-pihak tertentu, dan ajaran-ajaran khususnya digunakan oleh pihak-pihak
tertentu untuk mengambil tindakan terhadap ataupun memburukkan orang perseorangan yang dianggap sebagai mencabar pemerintah. Ya, ini memang kita lihat di merata tempat di dunia. Macam saya bagi contoh tentang beberapa negara, ya, di mana media massa digunakan untuk memburukkan pembangkang. Ya, ini biasa berlaku. Ya, semua pemerintahan kita telah lihat dalam keterangan-keterangan saya bahawa semua pemerintahan memerlukan sokongan, memerlukan penyertaan rakyat dan juga memerlukan pembangkang. Tanpa pembangkang, pemerintah akan berkuasa mutlak. Ini menjejas keselamatan dan kebebasan rakyat jelata. Mau tak mau, pembangkang itu perlu bagi mempertanggungjawabkan pemerintah, mempertanggungjawabkan pihak yang memerintah pemerintahan, ya. Dan golongan pembangkang diberi sanjungan yang tinggi dalam amalan demokrasi liberal. Satu lagi yang mempertanggungjawabkan pemerintahan adalah pilihan rakyat. Semua pemimpin politik paling-paling segan kepada pilihan rakyat. Orang yang dikatakan mesti menang pilihan raya, tiba-tiba kalah dalam pilihan raya. Ini satu-satu yang paling disegani oleh semua orang yang memegang kuasa. Dan semua negara tertaluk, semua negara yang jaya, kita nampak ada persetujuan di kalangan rakyat. Misalnya di Malaysia, kita ada persetujuan di kalangan rakyat tentang isu-isu yang asas seperti apa kedudukan kaum bumi putera dengan bukan bumi putera dan sebagainya. Persetujuan ini perlu biasanya di menteri dalam perlembagaan dan ini menjadi amalan yang kemudian menjaminkan kesejahteraan pemerintahan dan negara. Pada amnya, kita lihat kuasa dari lima sudut. Kuasa, paksaan, pengaruh, authority dan kawalan. Dan tiap-tiap lima jenis kuasa ini ada dia punya nilai-nilainya. Pertama adalah kuasa. Kebanyakan dasar-dasar dijayakan oleh pihak yang berkuasa dan mereka juga berkesempatan memanipulasikan keadaan supaya menghalalkan tindakan-tindakan yang mereka ambil itu. Ya, kebanyakan masyarakat, kesahan itu datang dari amalan ideologi. Misalnya di Malaysia kita amalkan demokrasi, ya, demokrasi liberal. Jadi asasnya adalah demokrasi liberal yang memberi kesahan kepada rakyat yang mengundi pemerintah dan sebagainya. Yang kedua adalah corak kuasa yang bercorak paksaan, seperti mana saya telah terangkan tadi. Ya, banyak negara menggunakan kuasa paksaan untuk memaksa rakyat mereka turut kepada kehendak-kehendak pemerintahan, terutamanya kita lihat di beberapa negara yang bercorak diktator ataupun di mana kumpulan-kumpulan minoriti berkuasa. Contoh yang sedang berlaku sekarang adalah Syria, dan di mana kita dapati ada satu puak, ya, Alawiyah yang menguasai negeri Syria, ya. Ini memarahi rakyat, ya, dan apabila digunakan paksaan untuk terus berkuasa, ini tidak disetujui oleh rakyat. Tapi kebanyakan pemimpin-pemimpin yang bercorak diktator, mereka menggunakan ugutan, kuasa ketenteraan, keganasan dan sebagainya. Kuasa yang bercorak pengaruh, ya, dia memuliakan unsur kuasa, terutamanya kerana orang yang pegang kuasa dianggap sebagai layak mendapat kuasa, layak memegang kuasa. Mungkin kerana pemimpin itu mempunyai moral yang tinggi, macam Mahatma Gandhi, saya telah bagi contoh, ya. Dan mungkin juga dia intelek, ya. Misalnya di negeri Jerman, Mussolini, di Itali Mussolini dan di Jerman adalah
Adolf Hitler. Kedua-dua pemimpin ini dianggap sebagai berintelek, ya, sebab mereka ada jawapan untuk semua masalah yang dihadapi oleh negeri mereka masing-masing. Dan kebanyakan negara pada hari ini menggunakan sifat memujuk, galakan, ya, insentif. Misalnya di Malaysia kita ada di bawah rancangan kebajikan, pelbagai kebajikan diberikan, ya. Ini adalah untuk mempengaruhi kita, ya, supaya tidak melakukan kegiatan yang bercorak bantahan, ya, terhadap pihak pemerintah. Kuasa authority ataupun kuasa yang bercorak authority paling diutamakan, paling tiada masalah dari segi bantahan. Ini adalah kerana segala undang-undang dibuat adalah atas nama rakyat itu sendiri. Kita melantik kita punya wakil untuk bersidang dan membuat keputusan-keputusan untuk kita. Ya, segala peraturan adalah berpunca daripada peraturan yang memberi kuasa, kuasa yang resmi kepada pihak tertentu, dan mereka pula menjalankan urusan pemerintahan dengan menggunakan kuasa authority. Kuasa yang bercorak kawalan memang diperlukan, terutamanya kawalan melalui undang-undang oleh dan kawalan oleh undang-undang, dan pemegang jawatan pun perlu dikawal, ya, di Malaysia dan banyak negara yang bercorak demokrasi berparlimen. Mereka mempunyai badan-badan yang menyiasat tentang macam mana wang rakyat digunakan, dan mereka sediakan laporan dengan, dan laporan itu akan membongkar kegiatan rasuah lah, salah guna wang dan sebagainya, ya. Dan badan kehakiman juga mempunyai bidang-bidang kuasa tertentu, dan bidang-bidang kuasa tertentu ini juga mengawal tingkah laku seseorang hakim itu. Dan kita juga ada kuasa yang bercorak kuasa kewangan, ya. Ini diluluskan terutamanya dalam bajet-bajet yang dibincang tiap-tiap penghujung tahun, ya. Ini adalah untuk menyediakan kemudahan, bantuan, beasiswa, rancangan-rancangan pembangunan dan sebagainya. Dan kita juga lihat satu lagi adalah bercorak kuasa pentadbiran, ya. Kita sentiasa terdedah kepada kuasa pentadbiran, ya. Seterusnya kita telah lihat konsep legitimasi, dan kita telah bincang panjang lebar tentang konsep legitimasi, macam mana dia menghalalkan tindakan-tindakan pemerintahan. Kita telah lihat bahawa legitimasi ini memang memainkan peranan dari segi lima surutnya. Satu, memberi ketahanan kepada sistem politik. Kedua, dia mempengaruhi macam mana kita harus atau tidak harus mematuhi satu-satu peraturan. Dia memberi keberkesanan, ya, kepada corak pemerintahan. Dia juga menghalalkan kepercayaan-kepercayaan tertentu, dan dia juga berfungsi menerap nilai-nilai yang penting yang perlu dipegang oleh rakyat sesuatu negara. Dari segi ketahanannya, kita lihat segala arahan dari pemerintahan diterima tanpa disoal atau tidak dicabar, seolah pihak yang mengeluarkan dasar-dasar itu diterima sebagai legitimate, diterima sebagai sah oleh rakyatnya. Di negara-negara yang amalkan ideologi yang kuat, ya, menekankan ideologi sebagai wawasan untuk membangunkan negara, negeri komunis misalnya, mereka menggunakan ideologi dan mempengaruhi kebudayaan seterusnya, ya. Dan kita rakyat, maksudnya rakyat di rakyat di negara berkenaan, mereka memegang jawatan ataupun tidak memegang jawatan, urusan pemerintahan, kehidupan, semuanya adalah berpandukan kepada ideologi. Dan ideologi memang memainkan satu peranan yang penting dari segi menghalalkan corak pemerintahan dan juga urusan kerajaan. Seterusnya, legitimasi juga memainkan satu peranan, iaitu memberi dia beri keberkesanan, ya, kepada corak pemerintahan. Corak pemerintahan mestilah
dipengaruhi dan diterima oleh rakyat, dan rakyat sebaliknya hendak nilai-nilai yang mereka pegang dihormati dari segi bahasa, dari segi bangsa, dari segi agama dan sebagainya. Ini memang dijamin oleh semua pemerintahan, dan seterusnya rakyat pula akan beri legitimasi, kesahan kepada pemerintah. Satu lagi unsur yang kita telah lihat dari segi legitimasinya ini datang daripada kepercayaan. Kebanyakan, boleh dikatakan semua kepercayaan yang dipegang, sama ada dari segi corak pemerintahan, dari segi nilai pengagihan nilai-nilai dan sebagainya, semua ini datang daripada kepercayaan bahawa orang yang memegang jawatan akan ambil kira kebajikan kita, akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, ya. Dan ia sebagai tindak balas pula, rakyat memberi kesetiaan dan harapan bahawa pemerintah yang memegang jawatan itu akan sentiasa berhati-hati dalam penggunaan wang, dan juga berhati-hati dan dapat mudah dipertanggungjawabkan. Juga legitimasi penting, terutamanya untuk pemerintah-pemerintah, ya, kerana segala dasar yang diamalkan mestilah mencerminkan kehendak umum, dan memang secara langsung, ya, memang secara langsung pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas pembangunan, proses permodenan berdasarkan idea bahawa mereka adalah sah menjalankan tugas-tugas yang akan datang perubahan kepada rakyat. Dalam perbincangan, dalam kuliah yang sudah, kita telah lihat macam mana legitimasi dan authority saling berkait satu sama lain. Kita telah lihat asas tradisional, misalnya di kebanyakan masyarakat tradisional, pemerintah adalah datang daripada kumpulan yang kumpulan yang ternama, dan mereka menguasai corak pemerintahan, kerabat tertentu menguasai corak pemerintahan dan sebagainya. Ini sistem ini sudah lama kelamaan berkurangan. Kemudian kita telah lihat tentang asas karisma. Kita telah lihat macam mana beberapa pemimpin yang berkarisma menguasai proses politik dan juga menukar nasib negara mereka masing-masing, ya. Dan akhir sekali, kita telah lihat macam mana pada hari ini bagi semua negara moden, ya, asas kesahan adalah datang daripada amalan undang-undang yang disetujui oleh rakyat melalui proses perwakilan. Baik. Kita boleh kata kuasa politik adalah yang menjaminkan, yang memastikan ketertiban dan menjaminkan keadilan secara berkesan. Hari ini tak ada seorang pemerintah yang tidak boleh dipertanggungjawabkan. Semua pemerintah akan dipertanggungjawabkan, dan bukan saja rakyat, ketertiban rakyat diambil kira, tapi juga ketertiban orang yang memegang jawatan juga turut diberi perhatian. Dengan jelasnya, kuasa politik perlu untuk memudahkan penyelesaian konflik. Dari awal lagi saya telah katakan, kajian politik adalah kajian tentang kuasa, macam mana kuasa digunakan untuk menyelesaikan konflik. Dan memang tanpa kuasa politik, konflik akan berterusan. Jadi kepentingan bersama masyarakat itu diambil kira, dan kuasa politik kerap digunakan untuk mencari penyelesaian. Kita telah lihat bahawa kuasa datang daripada organisasi politik yang memang yang jelas sekali adalah parti politik. Mana-mana kita pergi saja mesti kita nampak, terutamanya dalam negara yang bercorak liberal demokrasi, makin lama makin banyak negara demokrasi yang wujud, ya, jelas nampak peranan parti politik, kumpulan pendesak begitu menyerlah di negara-negara liberal demokrasi. Kita juga telah lihat beberapa pemimpin yang bersifat karismatik yang telah mendatangkan perubahan sosial dan politik yang luar biasa. Ya,
mereka yang jaya mendatangkan proses permodenan. Ya, pemimpin yang zalim pun dia telah mendatangkan azam di kalangan rakyat negara berkenaan supaya mereka tidak sama sekali mau pemimpin yang bersifat bersifat zalim itu. Contohnya kita lihat negeri Jepun sendiri di mana mereka telah rangka dalam telah letak syarat bahawa negeri Jepun tidak akan berperang dengan sesiapa. Itu syarat perlembagaan, ya. Ini adalah ekoran Perang Dunia II di mana mereka telah mengalami kekalahan yang teruk. Jadi syarat ini dimasukkan dalam perlembagaan untuk menunjukkan bahawa mereka tidak mahu lagi berperang macam dulu. Di negeri Jerman pun mereka sungguh kesal, ya, rasa malu sangat bila dibangkitkan isu-isu tentang Perang Dunia II, macam mana mereka telah menzalimi golongan-golongan Yahudi dan sebagainya. Ya, ini memang di negeri Jerman pada hari ini mereka tidak sama sekali mau pemimpin mahu menyokong pertubuhan ataupun pemimpin-pemimpin yang bersifat rasis. Ya, sepintas lalu kita telah lihat beberapa pemimpin karismatik, Gandhi, yang mengetuai proses kemerdekaan, ya, mengetuai perjuangan kemerdekaan dari pihak British, Hitler yang telah mendatangkan pembangunan yang pesat yang maju kepada negeri Jerman, tapi akhirnya juga mengakibatkan kemusnahan negeri Jerman pada penghujung Perang Dunia II. Mussolini, seorang pemimpin yang telah datangkan perubahan kepada negeri Itali, telah jaya menyatupadukan rakyat negeri Itali untuk membangunkan negara, tapi akhirnya beliau juga dibunuh, ya, oleh rakyat dan pasukan-pasukan yang pembangkangnya kerana beliau dianggap sebagai mempunyai kuasa mutlak. Mao Zedong jelas sekali telah mendatangkan banyak perubahan kepada negeri China. Satu masa dahulu negeri China agak ke belakangan. Tapi hari ini usaha Mao Zedong dan harapan beliau untuk menjadikan negeri China satu negara yang cemerlang terkenal dalam dunia memang menjadi kenyataan. Ho Chi Minh telah menyatupadukan negeri Vietnam dan beliau telah Ho Chi Minh telah menyatupadukan negeri China dan beliau dan pasukan Vietnam Utara akhirnya telah jaya menewaskan pasukan tentera yang begitu kuat sekali dalam dunia iaitu Amerika Syarikat. Dan kini harapan Ho Chi Minh yang anda nampak di gambar bawah itu adalah Ho Chi Minh, ya. Beliau telah jaya merealisasikan dia punya wawasan untuk menyatupadukan Vietnam. Soekarno kita telah lihat selepas Indonesia merdeka, beliau telah menyatupadukan rakyat, ya. Dan Lenin pula telah berjaya melancarkan revolusi, menamatkan sistem tradisional, sistem yang agak backward, ya, agak tidak maju, ya, dan wujudkan satu negara yang kemudian telah menjadi maju dalam serba aspek teknologi, pertanian dan sebagainya. Antara beberapa pemimpin yang lain yang telah mendatangkan perubahan sama ada dari segi sosial, politik dan sebagainya adalah seperti Nasser di Mesir, Nyerere di Tanzania, Juan Perón di Argentina, Churchill yang menjadi Perdana Menteri masa Perang Dunia II, ya, telah menyatupadukan rakyat dan menjaya memenangi Perang Dunia II, dan Kennedy, ya, salah seorang yang kacak yang sangat disanjung tinggi, ya, tapi tidak lama memerintah apabila beliau ditembak mati, ya. Kita secara amnya telah lihat kenapa orang perseorangan turut kepada seseorang pemimpin. Kenapa mereka rasa pemimpin itu sah untuk mewakili kita. Biasanya orang yang bercorak ataupun orang yang bersifat karismatik
dia lebih jaya mendapat kuasa, dan rakyat pula sentiasa rasa kejayaan sesuatu pemimpin yang berkarismatik. Kejayaan sesuatu pemimpin karismatik juga kejayaan mereka sendiri, kerana kebanyakan pemimpin yang bercorak karismatik, mereka memajukan idea bahawa martabat bangsa perlu dipertahankan. Pada amnya, kepercayaan-kepercayaan yang dipegang oleh rakyat sama ada berpunca daripada agama, ideologi politik, identiti kebudayaan dan sebagainya, menguatkan azam rakyat, dan ia juga kerap kali mengakibatkan konflik. Bangsa saya lebih baik daripada bangsa anda. Ini memang menjadi isu di merata tempat di dunia. Ya, ini terpulang kepada pemerintah untuk menyenangkan, mengurangkan semangat keterlaluan, sifat keterlaluan. Ini memang diusahakan oleh semua pemimpin di semua negara yang terdapat dalam dunia, sebab sifat keterlaluan tidak akan wujudkan masyarakat yang sejahtera dan masyarakat yang prihatin. Slide ini menunjukkan dua pemimpin yang mempunyai wawasan yang sama, iaitu mereka nak menguasai seluruh dunia dan mereka hendak memajukan martabat bangsa mereka, orang Itali dengan orang Jerman. Tapi akhirnya kedua-dua pemimpin ini telah memusnahkan negara mereka. Kita juga telah lihat bahawa kuasa, authority, legitimasi, kedaulatan merupakan faktor-faktor yang penting untuk mencapai matlamat bersama negara. Kita juga telah lihat ia menentukan kestabilan pemerintahan. Misalnya, kita di Malaysia sentiasa dengar dalam masa kebelakangan ini idea Satu Malaysia. Ya, dan memang ini satu hal yang diakui oleh pemerintah-pemerintah dan juga oleh orang awam, bahawa semangat kesetiaan kepada negara itu perlu diutamakan, perlu diutamakan dan perlu dimajukan dengan sebaik mungkin. Juga diterima idea bahawa perlu pemimpin-pemimpin menggalakkan, membuat dasar-dasar yang akan mempertingkatkan, memajukan kerjasama di kalangan bangsa kita yang pelbagai bangsa, pelbagai agama dan sebagainya. Harapannya adalah kita akan akhirnya muncul sebagai satu negara yang maju, negara yang terkenal, ya, negara yang terbilang, ya, di mana kepentingan rakyat akan didahulukan dan pencapaian kita diutamakan. Nyata sekali, apa juga wawasan yang ingin dijaya, apa juga wawasan yang ingin dijayakan, perlukan kuasa, authority, legitimasi dan kedaulatan, kerana semua proses politik berkisar atas empat konsep ini. Dia mencorakkan segala tindak tanduk politik. Tidak boleh sesiapa pun yang lari daripada kenyataan, pernyataan bahawa kuasa, authority, legitimasi dan kedaulatan memang yang mencorak proses politik.